Cantik doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya guys, di Arifin channel ya guys. Oke guys, kita pilih Icon Plus, kita pilih Axio 1 banding 1. Kita pilih pengaturan, kemudian kita isi layar ya guys. Kita ubah tebal Pro nya menjadi 0,9. Jika sudah, kita ceklis. Kita kasih satu foto pengaturan, pengintingan kita ubah depan Pro nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita ceklis. Kita kasih nambah foto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita ceklis. Kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafis pertama ini, kita kasih klik grafis Love Again dari aplikasi Bitsing. Kita kasih nomor 8. Jika sudah, kita ceklis. Dan sebelahnya lagi ini, kita kasih klik grafis animasi masuk. Animasi masuk, kita kasih yang nomor 37. Sudah, kita ceklis. Sebelahnya lagi ini sama, kita kasih klik grafis animasi masuk. Kita kasih nomor 35. Sudah, ceklis. Ini pun sama, kita kasih klik grafis animasi masuk. Kita kasih nomor 37. Ceklis. Ini pun sama, kita kasih klik grafis animasi masuk. Kita kasih nomor 35. Ceklis. Jika sudah, klik list. Jika sudah, kita kasih lagunya dulu ya guys. JJ Tuhan Aku Cinta Dia. Klik list. Tapi pengaturan, pentingan kita ubah depan Pro nya menjadi 0,9. Jika sudah, klik list. Kita kasih satu foto. Pengaturan penyuntingan kita ubah depan Pro nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita ceklis. Kita kasih nambah foto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita ceklis. Untuk yang foto yang pertama ini, kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafis yang pertama, kita kasih klik grafis Feeling Dun ya guys, dari aplikasi Bitsing ya guys. Feeling Dun dari aplikasi Bitsing. Kita kasih nomor 1. Jika sudah, klik list. Terus sebelahnya lagi nih, kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafisnya, kita kasih klik grafis Overland ya guys. Overland juga belum. Kita kasih nomor 3 ya guys. Jika sudah, klik list. Jika kalian belum punya, kalian bisa download didapatkan lainnya ya guys. Jadi kalian pasang semua ya guys, klik grafisnya ya guys. Saya akan bercepat guys sehingga kepanjangan durasinya ya guys.
Overland yang nomor 3 ya guys. Jika sudah kalian pasang semua kaligrafinya, jika sudah kerja keris, tapi pengaturan kuntingan kita ubah depal peronnya menjadi 0,9. Jika sudah kerja keris, kita kasih satu buah foto. Jika sudah kerja keris, satu buah foto ini kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk kaligrafinya kita kasih kaligrafis feeling dulu ya guys, dari aplikasi Beatsnya ya guys. Kita kasih nomor 43 sudah kerja keris. Kita kembali dulu guys, kita buat proyek baru lagi guys. Kita pilih icon plus, kita pilih aksio 1:1, tapi pengaturan kuntingan kita isi layar, kita ubah depan perannya menjadi 0,2 ya guys, 0,2. Jika sudah kerja keris, kita kasih 10 buah foto ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika sudah kerja keris, kita kasih kaligrafis dulu guys. Untuk yang kaligrafis yang pertama ini kita kasih kaligrafis sweetlist guys, dari aplikasi Beats guys. Kita kasih nomor 2. Jika sudah kerja keris, belanja lagi nih sama ya guys, kita kasih sweetlist juga ya guys, yang nomor 2 ya guys. Jadi kalian pasang semua ya guys kaligrafinya ya guys, sweetlist yang nomor 2 ya guys. Saya akan percepat guys, enggak kepanjangan durasinya ya guys. Jika sudah kerja keris, jika sudah kita simpan dulu ya guys. Ya sudah, kita kembali proyek awal ya guys. Kita pasangnya exploring kita buat barusan ya guys, kita kasih sebanyak 1 kali ya guys. Jika sudah kerja keris, untuk ini kita kasih kaligrafi dulu ya guys. Untuk yang kaligrafinya kita kasih kaligrafis peta 3D ya guys, kita kasih yang nomor 2. Jika sudah kerja keris, jika sudah kita pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depan proyeknya menjadi 0,2. Jika sudah kerja keris, kita kasih 9 buah foto ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika sudah kerja keris, untuk yang 9 buah foto ini kita kasih zoom ya guys, kita kasih zoom ya guys. Kita zoom bagian atas ya guys. Jadi kalian zoom semua ya guys kaligrafinya, fotonya ya guys, yang zoom bagian atas ya guys. Saya akan percepat ya guys, enggak kepanjangan durasinya ya guys. Tapi pengaturan kuntingan kita ubah depal peronnya menjadi 0,1 ya guys. Jika sudah kerja keris, kita kasih 18 buah foto ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jika sudah kerja keris, jika sudah kita kasih zoom aja ya guys. Kita zoom aja ya guys, yang 18 buah foto ini guys, kita zoom bagian bawah ya guys. Jadi kalian zoom semua ya guys fotonya ya guys, zoom bagian bawah ya guys. Saya akan percepat guys, enggak kepanjangan durasinya ya guys. Jika sudah kerja keris, jika sudah kita ambil pengaturan penyuntingan, kita ubah depal peronnya menjadi 2 detik ya guys. Jika sudah kerja keris, kita kasih 1 foto. Jika sudah kerja keris, kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafisnya kita kasih kaligrafis love again ya guys, dari aplikasi Beatsnya ya guys. Kan kita kasih nomor 8. Jika sudah kerja keris, jika sudah
kita kembali dulu guys, kita buat proyek baru lagi guys, kita pilih Icon Plus, kita pilih Axio 1-1, tapi pengaturan penyuntingan kita isi layar, kita ubah debat pronya menjadi 0,5. Jika sudah, ketik list, kita kasih satu foto, di pengaturan penyuntingan kita ubah debat pronya menjadi 0,2. Jika sudah, ketik list, kita kasih satu foto, di pengaturan penyuntingan kita ubah debat pronya menjadi 0,5. Jika sudah, ketik list, kita kasih satu foto, di pengaturan penyuntingan kita ubah debat pronya menjadi 0,2. Jika sudah, ketik list, kita kasih satu foto, di pengaturan penyuntingan kita ubah debal pronya menjadi 0,5. Jika sudah, ketik list, kita kasih satu foto, jika sudah, ketik list, jika sudah, kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafis yang pertama ini, kita kasih klik grafis bom awal ya guys, dari aplikasi Bitsy ya guys. Kita kasih nomor 3, jika sudah, ketik list. Sebelahnya lagi ini kita kasih klik grafis sweetlist dari aplikasi Bitsing, kita kasih yang nomor 2 juga sudah, klik list. Sebelahnya lagi ini sama, kita kasih klik grafis sweetlist, kita kasih nomor 4 ya guys, jika sudah klik list. Sebelahnya lagi ini sama, kita kasih klik grafis sweetlist dari aplikasi Bitsing, kita kasih nomor 4 juga sudah, klik list. So, yang terakhir nih kita kasih klik grafis Sunny album kita kasih nomor 2, jika sudah klik list. Jika sudah, kita kasih efek berkedip dulu ya guys, kasih efek berkedip. Please, kita potong sesuai durasi fotonya ya guys, kita pangkas kanan, jika sudah klik list. Kita pilih menu menyampur, kita kasih layar, jika sudah klik list. Dan ini kita pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah durasi lapisannya, kita ubah menjadi 0,1, jika sudah klik list. Kita pilih lapisan, kita pilih media, kita kasih latar putih ya guys. Kita kasih menu menyampur, kita kasih hambaran, klik list. Dan ini kita duplikan aja ya guys, kalian pasang aja ya guys ke titik-titik ini ya guys. Jika sudah, kita pergi lapisan, kita pilih media, kita kasih hitam ya guys, tapi besar kita perpanjang aja ya guys sampai akhir. Kita kasih alfa opasitas, kita turunkan 25% ya guys. Jika sudah klik list. Jika sudah, kita kasih, kita pilih lapisan, kita pilih hambaran, kita kasih hambaran bintang bersinar, kita kasih yang nomor 1, klik list, kita besar aja ya guys, kita perpanjang. Jika sudah klik list, jika sudah kita simpan aja ya guys. Jika sudah kita kembali, jika sudah tuh ya, ini kita hapus aja ya guys, kita kalian hapus aja ya semua ya guys, hapus, penghapus. Kalian pasang aja yang seperti kita buat barusan ya guys, kita kasih sebanyak 7 kali ya guys, 1 2 3 4 5 6 7. Jika sudah klik list, jika sudah kita simpan lagi ya guys. Nah, kita kembali apa yang sudah ada lagunya ya guys.
kalian pasang aja ya guys, yang explore yang kita buat barusan guys, kita kasih sebanyak satu kali. Jika sudah diklik, tapi pengaturan penyuntingan kita ubah depan polanya menjadi 2,2. Jika sudah diklik, kita kasih satu potong. Jika sudah diklik, so ini kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafisnya kita kasih klik grafis love again, kita kasih nomor 8. Jika sudah kita klik, jika sudah kita kembali dulu ya guys. Kita kembali, so ini kalian tambah satu lagi guys yang explore ya guys, kita kasih sebanyak satu kali. Jika sudah klik, jika sudah kita simpan lagi ya guys. Kembali lagi sini, jadi yang ini 7 kali ya guys. Jadi untuk yang foto yang kedua ini, jadi ini 8 kali ya guys. Jika sudah ke checklist, tapi pengaturan penyuntingan kita ubah depan polanya menjadi 2,5. Jika sudah ke checklist, kita kasih satu foto. Jika sudah ke checklist satu foto ini, kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang klik grafisnya kita kasih klik grafis love again ya guys. Again kita kasih nomor 8. Jika sudah klik list, so ini kita kasih klik grafis ya guys. Untuk yang klik grafisnya kita kasih klik grafis dinamis ya guys, kita kasih yang nomor 7 ya guys. Jika sudah tuh ini kita kasih nama channel aku aja ya guys. Sudah ke checklist, sudah kita coba dulu ya guys hasilnya ya guys. Oke guys, jadi videonya lebih kurang kayak gitu guys. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe guys, biar aku lebih semangat lagi upload videonya ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.